terpatri di hati tak akan pernah terganti. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Laiga di empat di sini. Ada apa dengan lagu Cinta Separuh Jiwa? Ini kemarin udah aku reaksiin ya sendiri waktu itu, ya kan? Iya, pernah reaksiin diri sendiri ya. Ternyata. Kenapa itu? Itu aja waktu aku dengarkan waktu Zaila nyanyiin, udah dahsyat banget. Oh iya. Iya. Dan ternyata ada yang lebih dahsyat lagi dari yang aku reaksiin itu. Lu tau nggak sih yang di TikTok yang peran jadi Wiwi yang kan? Nah, gua kayak gitu. Ternyata ada yang lebih wow, seperti apa lagi wow-nya? Itu udah wow. Ada koreksi versi yang ini gitu. Ternyata sebenarnya kita tuh bilang yang ada yang lebih dahsyat gitu. Lagi bang, versinya yang ini nih gitu kan. Kali ini nggak mungkin salah kita. Ini kan lagu berempat yang nyanyi yeah. Kan? Ini jadi duet cewek cowok pula gitu kan. Seperti apa ini? Zaila menyanyikan Cinta Separuh Jiwa. Aduh. Langsung aja yuk, ayo kita mau separuh langsung. Langsung yuk. Full Cinta Separuh Jiwa. Zaila. Ini yang benar kan, yang baju putih kan ya? Benar enggak sih? Yang baju putih kan, yang benar kan, yang permintaan kalian yang lebih wow lagi kan. Di sini Wulan cantik banget loh, kayak cewek-cewek Korea gitu. Jujur aku yang kayak di reaction sendiri itu aku nggak tahu loh, tapi keren, ini keren nggak waktu itu, ini keren loh, sumpah baru hoho doang. Lagu ini memang mengerikan sih. bener original aja udah mengerikan soalnya, berkelas gitu ya kan. Merendah sih buat mulai ini kerendahan saya dulu. Dinamikanya. Lumayan bener. Di Zen tuh nyanyi pop tuh enak loh. Bener. Zen tuh kan nyepak viralnya yang teo. Bila cintaku menguatkan. Jadi itu sebelum viral aku udah nonton. Karena aku juga udah tahu Zen kan. Jadi aku udah tahu Zen. Dari sebelum dia ikut Racing Star aku udah tahu dia kan. Tuh, kayak dia pernah nunjukin juga ke aku. Aku gak nunjukin Zen nyanyi lagu soundtrack film gitu. Ini suaranya tinggi gitu. Ini suaranya bagus nih, anak bangka suaranya bagus. Aku tunjukin juga ke coachnya KDI juga waktu itu. Mak ini deh suaranya cakep banget nih anak. Tinggi banget suaranya. Lihatin nih mukanya cakep, ininya suaranya tinggi. Nyanyi soundtrack waktu itu. Spek komplit lah ya Zen. Ini nice. Nyanyi lagu ini dilebekin dikit gak masalah. Gak masalah. Kalau lagu-lagu melo gini dilebekin sedikit, yang penting temponya terlalu jauh ya. Kan tadi bulan agak dilebekin kan? Masih enak. Masih aman. Yeah.
kelakuannya bikin gimana sih? Kelakuannya lain emang. Sambil merem enak banget. Rasanya sumpah jelek banget loh, boy. Sambil merem enak banget. Gila, gue terdiam beneran. Asli ini enak banget buat dinikmati. Kita benar-benar terhipnotis banget, ini rasanya enak banget. Ini kalau bukan karena apa copyright lah ya. Sumpah ya, ini enak banget buat, bener kata kalian, ini lebih enak, lebih jauh jos, lebih enak, ya. Lebih jos. Sumpah enak banget buat dinikmati, ini enak banget. Iya. Ini baru setengah loh ini. Ekspresi mereka juga nggak putus ya. Benar. Kan biasanya mereka tahu sendiri kan kadang-kadang. Ketawa, ini benar-benar wah gila. Ini ekspresi juga nggak putus dari tadi. Continuity ekspresinya. Bener-bener imbang gitu, nggak ada yang keemosian, nggak ada yang kerendahan, dua-duanya bah. Aduh. Ini adalah salah satu kekuatannya Zen. Buat anak-anak yang baru nih ya. Selain kalian bisa nyengkok, kalian bisa ngaji juga deh. Iya. Gue yang bilangin. Buat yang muslim tapi ya, jangan gitu. Kalian bisa ngaji deh. Ngaji tuh yang benar-benar tawil semua. Iya. Kayak Zen nih. Berguna ya. Berguna banget. Nafas. Terus kayak cengkok-cengkok. Kayak sesuatu gitu ya kan. Bisa digabungin. Jadi. Yes. Gak bisa ini. Yes. Speechless. Gak bisa ini mereka berdua ini. Oh. Aduh dirinya. Lirinya dapet banget. Wow. Untung kali ngasih tahu lagu ini, yang versi ini ya.
jadi penasaran nih versi yang kemarin kayak mana lebih, jadinya. Ini jauh lebih joss sih memang. Habis ini aku mau nonton ah yang kayak ada reaction lah kayak mana. Ini lagu udah mah memang versi originalnya tuh yang grande. Iya. Ini versi mereka gak makin gahan, grande gitu ya kan. Aduh. Baru ngomong cekonya bulan men. Ini main-main ada tembakan ada tingginya gila sih. Tembakan ada tingginya gila. Batting mereka keren banget. Iya. Bisa bikin kita speechless seperti ini, video mana lagi coba kalian boleh kalian share linknya di komentar Instagram, ya boleh, atau komen. Di Instagram boleh. Tapi sebelum itu kalian yang belum subrek nih, masih ada belum yang belum subrek? Pasti ada ya? Ada, cepetan subrek ya. Tahu nih ada launchingnya dinyalain dan share link semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.